progres Kota Bamara hingga saat ini, Pak? Ya, sampai saat ini kita lihat perkembangan pekerjaan untuk ruas Kota Bamara cukup baik. Ya, progresnya untuk tahun ini kita kerjakan sampai ke Desa Kuripan. Nah, dari Desa Kuripan itu, kalau dari desa asal Kabol ya, kayak dia itu tahun ini dikerjakan kurang lebih 7,8 km. Insyaallah kita optimis melihat perkembangan yang ada, Desember sudah rampung. Dengan demikian tinggal 8,8 km itu sudah sampai ke ibu kota Kecamatan Kuripan. Insyaallah tahun depan secara fungsional ruas Kota Bamara sudah bisa dilalui atau dilewati kendaraan roda 4. Hingga sekarang Pak sudah ada berapa desa Pak yang bisa dilewati roda 4 Pak? Kalau kita hitung ruas yang di sebelah kanan Sungai Baritok, kalau kita ke arah hulu itu ada Desa Balukung, Jambu Baru, Jambu, Asia Baru, Kabuau, Jarna, terakhir Kuripan. Nah, jadi kalau yang ini selesai berarti sudah 7 desa yang di sebelah kanan. Jalan Kota Bamara ini sendiri Pak memecah kota tertinggal sendiri atau gimana itu? Memang untuk luas program kegiatan Kota Bamara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan program Bedah Kampung Terintegrasi. Jadi Bedah Kampung Terintegrasi itu banyak SKPD yang terlibat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Di sana ada Dinas Kesehatan yang ngurusi masalah kesehatan, pendidikan, ngurus pendidikan, kemudian sarana prasarana penunjang, Dinas PU yang membangun infrastrukturnya. Dan memang sasarannya desa-desa yang tertinggal, yang sulit diakses lewat alur atau jalan darat. Nah, dengan program ini, desa-desa yang dulunya tidak bisa diakses lewat jalan darat, masyarakat sekarang sudah bisa. Alhamdulillah sangat nyaman sekarang ini daripada yang dulu gitu nah. Luar biasa gitu nah. Kalau dulu tuh kada kawat dilewati kah atau licak benar kah kayak apa? Terima kasih Ibu Bupati untuk membangun Kecamatan Kuripan. Kami masyarakat Kecamatan Kuripan sangat berterima kasih itu nah.